Ma, udah siap kan? Yuk kita jalan. Yuk. Bentar-bentar. Kayaknya ada yang ketinggalan deh. Sebentar ya. Ibuku selalu cerita, kalau lagi bulan puasa, gak boleh malas-malas. Harus lebih produktif, karena setiap kegiatan kita bakal terhitung ibadah. Ibuku selalu cerita, kalau berbuka itu secukupnya. Selalu syukuri apa yang kita dapat, dan jangan lupa untuk tetap berbagi. Ibuku selalu cerita, kalau puasa itu harus melatih kesabaran. Karena apa yang akan kita dapatkan jauh lebih besar dari apa yang kita inginkan. Ibuku selalu cerita, orang mulia itu mereka yang memiliki hati yang lapang, yang mudah memaafkan, dan menciptakan kebahagiaan. Ibuku selalu cerita, kalau nasihatnya ini harus selalu aku ingat, untuk aku ceritakan kembali kepada keluarga dan anak-anakku kelak. Ma, yuk kita pergi. Iya, Pa. Ayo kita berangkat.